Panas matahari mungkin memiliki sifat baik untuk moms, yakni membantu moms mengeringkan pakaian. Namun terkadang saat si kecil usai bermain di bawah terik matahari, tidak jarang ia mengeluhkan pusing, pening, dan bahkan merasakan demam pada malam hari. Apa saja ya penyebabnya? Tonton videonya sampai habis yuk moms, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Menurut studi, sakit kepala maupun demam yang terjadi setelah anak bermain di bawah terik matahari disebabkan oleh cara tubuh tiap-tiap anak merespon panas tersebut. Hal lain yang dapat menyebabkan anak merasa pusing saat panas adalah dehidrasi. Saat tubuh anak terpapar panas matahari yang menyengat, tubuh akan mengeluarkan banyak air lewat keringat. Pada tahap inilah anak membutuhkan banyak cairan untuk mencegah dehidrasi.